Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Rizky Pratiwi dari Pendidikan Biologi 3 2018 dengan NIM 1830207093. Di sini saya membuat video untuk memenuhi mata kuliah Micro Teaching. Di sini saya akan mempresentasikan cara membuat dan juga penerapan media pembelajaran, yaitu berupa tiruan dari ekosistem savana. Selamat menyaksikan. Baiklah, pertama-tama kita siapkan alat dan bahan, di antaranya seperti pada layar. Setelah menyiapkan alat dan bahan, langkah selanjutnya adalah cara pengerjaan dari media tersebut. Langkah pertama adalah letakkan rumput sintetis di atas kardus. Lalu, ukur panjang dan lebar rumput sintetis yang digunakan di atas kardus bekas. Langkah selanjutnya adalah potong kardus tersebut sesuai dengan ukuran yang telah dibuat. Setelah selesai, rekatkan bagian bawah rumput sintesis tersebut dengan kardus yang telah dipotong tadi dengan menggunakan lilin tembak. Setelah memastikan semuanya terikat dengan sempurna, langkah selanjutnya adalah menyusun miniatur hewan yang telah disediakan sesuai dengan selera. Hasilnya dapat Anda lihat.
Saya akan menjelaskan apa itu ekosistem. Ekosistem adalah kesatuan makhluk hidup dengan lingkungannya yang saling berinteraksi dan saling membentuk hubungan timbal balik. Ekosistem itu keberadaan jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu ada ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami itu contohnya adalah padang sabana atau padang rumput. Dan ekosistem buatan itu contohnya ada terarium, akuarium, kolam ikan, dan lain sebagainya. Berikut adalah contoh dari tiruan ekosistem sabana atau padang rumput. Ekosistem sabana atau padang rumput itu biasanya terdiri dari sekumpulan rumputan dan juga tumbuhan kanopi yang letaknya berjarang-jarang. Ekosistem sabana itu memiliki curah hujan yang rendah, dan juga ekosistem sabana itu biasanya terdapat pada negara dengan iklim tropis hingga subtropis, contohnya Asia, Amerika Selatan, dan juga Afrika. Setelah menonton video saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.